BPJS Kesehatan menepis aturan baru yang dilahirkan akan merugikan pasien. Di sisi lain, proses audit dan koordinasi antar kementerian diharapkan bisa menghadirkan formula baru yang efisien dalam menutup defisit anggaran. Kita langsung berbincang dengan Pak Novi Hidayat, juru bicara BPJS Kesehatan ya. Pak, kita ingin tahu peraturan baru yang mana tiga aturan ini urusan katarak, kemudian persalinan bayi, dan termasuk soal fisioterapi, teman-teman rehab medis. Ya, saya sampaikan ke masyarakat juga bahwa tidak ada pencabutan ataupun penghentian layanan atas tiga hal tersebut. Yang ada adalah penataan. Penataan ini dilakukan agar efisien dan efektivitas pembiayaan itu bisa berjalan. Dari sisi BPJS Kesehatan tentu harus melakukan penataan itu. Tentu juga mempertimbangkan berbagai masukan dari perhimpunan yang terkait dengan hal itu. Jadi saya jelaskan kembali bahwa penataan atas pembiayaan dari katarak itu harus ada kriteria tertentu yang itu sudah disepakati sebelumnya, dan ini sekarang kita proses untuk eskalasi ke ketentuan yang lebih tinggi tentunya. Ini wilayah medis pasien, wilayah medis dokter kan sebenarnya. Nah, tapi pada kenyataannya ini kan by system, yang mana ketika pap yang ditangani hanya 2 kali seminggu, bagaimana dokter bisa maksimal untuk menangani pasien juga? Tentunya dalam skema ini sudah dibicarakan sebelumnya dan memang merujuk kepada referensi maupun kesepahaman yang sama. Nah, ini nanti tentu menjadi ranah hubungan antar lembaga lagi, pembahasan lebih lanjut pada indikasi apa sebenarnya dibutuhkan lebih dari 2 kali dalam seminggu. Soal bagaimana protes yang dilayangkan keras oleh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atas lahirnya peraturan baru ini yang Anda sebutkan tadi, termasuk kemudian Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia yang juga menolak keras atas apa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sangat menghormati asosiasi rumah sakit maupun asosiasi perhimpunan profesi ya. Tentunya ada mekanisme di mana kami bisa membicarakan itu dalam skema diskusi yang lebih konstruktif tentunya di skema ini. Benarkah sebetulnya defisit anggaran itu saat ini sudah membengkak? Versi Presiden, Wakil Presiden Yusuf Kala tahun lalu sekitar 9 triliun, tahun ini bisa mencapai 11 triliun rupiah defisit anggaran dari BPJS Kesehatan. Kalau kita bicara defisit itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan penataan tindak lanjut dari rapat tingkat menteri yang kita sampaikan bahwa ada bauran kebijakan. Jadi apabila implementasi dari rangkaian keputusan itu diimplementasikan per bulan kapan, itu mempengaruhi sekali dengan dinamisnya angka defisit atau kita menyebutnya mismatch. Mismatch ini tadi seperti yang disampaikan, dan kita akan tunggu yang lebih lanjut hasil pemeriksaannya, auditifnya, bahwa berapa sebenarnya nilai real dari nilai mismatch. Terima kasih Pak Novi Hidayat yang sudah berbincang bersama kami. Sementara itu, Komisi 9 DPR RI menunggu audit defisit anggaran BPJS Kesehatan seraya mendesak agar BPJS Kesehatan tidak menelurkan peraturan yang merugikan pelayanan kesehatan masyarakat. Apa kabar, Bang? Baik. Gimana kabarnya? Kita sehat, Bang. Kita izin dialog, Bang. Boleh, ya. Bang Marinus, Anda di Komisi 9 tentu saja mengawasi apa yang terjadi dalam aturan baru yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, utamanya soal mereka penderita katarak, kemudian persalinan bayi, termasuk juga kuota terhadap tindakan fisioterapi. Apakah ini tidak memberatkan bagi pasien yang sedang mendapatkan fasilitas medis? Iya, kalau kita lihat dari sisi pasien, dari sisi masyarakat, tentunya semua memberatkan. Ya, karena jaminan kesehatan nasional itu jadi tidak sesuai dengan substansi program jaminan kesehatan nasional yang diprogramkan oleh pemerintah. Karena dalam program itu kan menjamin seluruh kesehatan masyarakat, menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat dijamin oleh negara. Ya, tapi kalau dari peraturan yang sudah dikeluarkan ini, tercermin bahwa ada ketidakberpihakan kepada masyarakat. Nah, saya kira apa yang sudah dikeluarkan oleh BPJS dan itu disikapi oleh semua pihak, ya menjadi polemik sekarang ini, polemik nasional, nah perlu dievaluasi. Sekarang. Baik, soal ini kan sudah terbongkar sebetulnya, bahwa ada defisit anggaran yang menggunung dari 9 triliun di tahun 2017, di tahun ini diprediksi
11 triliun. Ini testimoni dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Komentar Anda dalam pengawasan yang dilakukan, apa memang semenumpuknya anggaran dan defisit seperti itu sehingga pada akhirnya ini berdampak kepada penyesuaian fasilitas kesehatan? Pertanyaannya yang belum jelas dan belum dijawab, belum transparan, yaitu defisit itu karena apa? Ya, karena apa? Misalnya, apakah karena terlalu beban biayanya terlalu besar, karena yurannya kecil, lalu pembiayaannya juga lebih besar, kan begitu ya? Itu kan juga persoalan. Nah, kita harus dudukkan perkaranya. Kenapa? Karena pembiayaan yang besar itu kan hanya dalam penyakit-penyakit tertentu. Itu kan tidak ada dirincikan seperti itu. Walaupun memang kita dengar Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa itu akan dibayar setelah audit. Betul. Kan gitu. Auditnya kan belum ada. Ini ongoing proses. Ongoing proses, tapi data ini kan masih kabur. Bagaimana kita mengatakan bahwa ini minus, lalu 11,2 triliun itu posisinya di mana? Kan ketika saya ditanya oleh teman-teman, lalu saya tanya, posisi 11,2 triliun itu ke siapa? Utang kepada rumah sakit kah? Utang kepada pasien atau obat-obatan atau apa? Nah, tapi ini tidak bisa tutup mata. Kalau itu terjadi, harus dibuka datanya secepatnya supaya kita sama-sama mencari solusi. Karena kalau tidak segera dilakukan, itu menjadi bom waktu. Bukan hanya masyarakatnya yang bermasalah, tapi rumah sakitnya yang bermasalah. Nah, ini kan testimoni dari Direktur BPJS sendiri menarik. Setelah bertemu dengan Presiden, menyatakan bahwa ada mismatch. Mismatch yang dimaksud adalah soal iuran yang dibayarkan, kemudian dengan bagaimana kompensasi yang diterima oleh mereka peserta BPJS, sehingga pada akhirnya ini berdampak terus-menerus pada defisit anggaran. Saya kira argumentasi yang dibuat itu sah-sah saja, tapi itu jadi kontraproduktif dengan program jaminan kesehatan nasional yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Dalam formasi program pemerintah itu, bahwa negara hadir untuk menjamin, ya, menjamin seluruh kesehatan masyarakat termasuk pembiayaannya, ya kan gitu ya. Nah, saya kira bukan satu-satunya untuk menaikkan iuran solusinya, tapi harus dicari solusi yang lain. Pertama yang harus dicari solusinya, efisien nggak penggunaan anggaran selama ini? Ya kan begitu ya? Lalu bagaimana program nasional ini bisa merata di seluruh daerah? Ya kan begitu? Lalu kemudian persoalan program ini benar-benar daerah memanfaatkan dengan baik nggak? Ya. Bagaimana dengan kerjasama dengan fasilitas kesehatan sekarang ini yang belum terpenuhi dengan baik? Jangan-jangan itu juga ada kebocoran. Itu harus diaudit terlebih dahulu. Itu. Itu pegangan kita dulu, harus diaudit. Terima kasih Bang Marin Miskia, Komisi 9 DPR yang sudah berbincang bersama kami. Di balik sengkarut BPJS Kesehatan nyatanya menyimpan segudang persoalan. Menggunungnya defisit anggaran membuat pemerintah kewalahan. Penyesuaian aturan tak lantas dengan serta-merta memangkas manfaat pelayanan, apalagi berdampak pada keterlambatan pembayaran. Demi kebenaran dan keadilan, saya Abraham Silaban.